Setiap mimpi besar dimulai dengan seorang pemimpi. Ingatlah selalu, kamu memiliki kekuatan, kesabaran, dan hasrat untuk meraih bintang-bintang untuk mengubah dunia. Memiliki impian yang tinggi akan membangkitkan motivasimu untuk bertindak. Masa depan adalah misteri. Tapi kamu bisa mengaturkannya dari hari ini. Tidak ada yang tidak mungkin untuk orang yang mempersiapkan masa depannya mulai dari hari ini. Ketika kamu menetapkan pikiran untuk mencapai sesuatu, kamu harus memberi kesempatan dirimu sendiri untuk menyelesaikannya. Sesuatu yang dapat dibayangkan pasti dapat diraih. Sesuatu yang bisa diimpikan pasti dapat diwujudkan. Tinggalkanlah pikiran yang membuatmu lemah, dan peganglah pikiran yang memberimu kekuatan. Jangan takut akan perubahan. Kita mungkin kehilangan sesuatu yang baik, namun kita akan peroleh sesuatu yang lebih baik lagi. Beranilah ambil resiko. Tidak ada yang bisa menggantikan pengalaman. Jangan takut dengan ketakutanmu. Mereka tidak ada di sana untuk membuatmu takut. Tapi mereka ada di sana untuk memberitahumu bahwa ada sesuatu yang berharga untukmu. Lebih baik menjaga apa yang ada di tangan kita daripada mengejar apa yang ada di tangan orang lain. Masa depan adalah milik orang-orang yang hidup secara intens pada saat ini. Orang-orang sukses selalu memiliki segala rencana untuk masa depan mereka. Banyak orang yang tidak bertindak karena takut gagal. Padahal, tidak bertindak adalah kegagalan yang jelas sudah terjadi. Saat kamu melakukan sesuatu dan gagal, kamu akan mendapatkan hikmah. Jika tidak melakukan apa-apa, artinya kamu kalah oleh rasa takutmu. Masa depan tidak akan menjadi menakutkan ketika kamu mempersiapkan diri mulai dari sekarang. Masa depan yang cerah hanya dimiliki oleh mereka yang berani melawan rasa ragunya. Semua bisa dilalui. Semua bisa dihadapi. Semua bisa diselesaikan oleh masa depan. Miliki impian yang tinggi. Sebab impian
akan membangkitkan motivasi untuk bertindak. Hanya mereka yang tangguh, yang dapat melewati segala rintangan dan meraih masa depan yang cerah.